Ini bukan cerita fiksi. Ini 7 fakta kapal Van der Wijk yang tenggelam di perairan Lamongan. Tahun 1936. Banyak yang percaya bahwa kapal Van der Wijk hanyalah bagian dari novel fiksi. Tenggelamnya kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Buya Hamka pada tahun 1938. Novel ini diserialkan di bagian Folleton, majalah pedoman komunitas. Pada tahun 1938, serial ini diterbitkan dalam bentuk buku di Medan oleh penerbit Sentral Koran setelah ceritanya dikumpulkan oleh Syarkawi. Novel ini bercerita tentang Zainuddin dan Hayati, sepasang kekasih yang cintanya terhalang oleh adat Minangkabau yang terkenal. Di penghujung tahun 2013, novel Buya Hamka diangkat menjadi film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Film berdurasi 2 jam 35 menit ini tayang perdana pada 19 Desember 2013 dan menarik banyak perhatian penonton bioskop. Nama Gubernur Jenderal Hindia. Nama Van der Wijk berasal dari nama Jenderal Hindia yang memerintah dari tahun 1839 sampai 1899. Nama gubernurnya adalah John Clerk Karel Herman. Kapal Van der Wijk merupakan kapal penumpang yang mewah dan cantik. Kapal ini juga dikenal sebagai Titanic of Indonesia. Karel Herman adalah warga negara Belanda yang lahir di Ambon pada tanggal 29 Maret 1840 dan meninggal di Bar pada tanggal 8 Juli 1914. Karel Herman telah menjalankan fungsi dan kegiatan pengendalian Lombok selama hidupnya di bawah komando Ratu Emma van Waldeck Timon. Kapal Van der Wijk memiliki panjang kurang lebih 97,5 meter, lebar 13,4 meter, dan tinggi 8,5 meter. Kapal tersebut dibagi menjadi 3 kelas, yakni kelas 1 berkapasitas 60 penumpang, kelas 2 berkapasitas 34 penumpang, dan geladak berkapasitas 999 penumpang. Dibuat pada tahun 1921. Kapal Van der Wijk, dikutip dari surya.co.id, merupakan kapal uap dari Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) yang dibangun oleh Maatschappij Vigenard Rotterdam pada tahun 1921. Pada tahun 1921, kapal tersebut berlayar dari Feyenoord Rotterdam menuju Indonesia. Pada saat itu, kapal tersebut melayani di jalur perairan teritorial Hindia Belanda dan merupakan cikal bakal pelayaran nasional Indonesia. Saat tenggelam, kapal tersebut dikomandoi oleh British Columbia Ackerman, kapten senior dengan pengalaman 25 tahun. Selain penumpang, kapal ini juga membawa muatan kayu ulin yang diharapkan diturunkan di pelabuhan Tanjung Priok dan diangkut ke Afrika. Tenggelam di Pantai Brondong Lamongan. Pada tanggal 20 Oktober 1936, kapal Van der Wijk tenggelam saat berlayar dari Bali menuju Semarang dan hendak singgah di Surabaya. Sesampainya di Surabaya, kapal tersebut tercatat membawa muatan besi 150 ton dan 5 buah penyambung, masing-masing 3 ton. Pelayaran kapal mewah itu berakhir di perairan Lamongan, Jawa Timur, tepatnya 20 km dari Pantai Brondong Lamongan. Diduga, ada barang berharga di kapal tersebut. 153 penumpang selamat, 58 penumpang meninggal dan 42 lainnya hilang. De Telegraaf melaporkan pada 22 Oktober 1936. Tidak ada angka pasti
karena administrasinya tidak benar. Diperkirakan ada 250 orang di dalam kapal tersebut. Catatan lain menunjukkan bahwa jumlah penumpang saat itu adalah 187 orang pribumi dan 39 orang Eropa. Awak kapal terdiri dari seorang kapten, 11 perwira, seorang telegraf, seorang pramugara, 5 asisten angkatan laut dan 80 anggota awak asli. Membutuhkan waktu 6 menit untuk tenggelam. Surat kabar Australia yang terbit pada Kamis 22 Oktober 1936 juga melaporkan tenggelamnya Van der Wijk. Surat kabar itu mengatakan kapal tiba-tiba terbalik saat berada 40 mil 64 km barat daya Surabaya. Setelah itu, hanya butuh 6 menit untuk seluruh lambung kapal tenggelam. Surat kabar itu juga menulis tentang proses evakuasi yang melibatkan banyak orang, mulai dari nelayan hingga pilot pesawat, hingga kapal angkatan laut Belanda. Selama operasi penyelamatan, pemerintah Hindia Belanda mengirimkan 8 pesawat Dornier untuk menyelamatkan para penumpang, termasuk kapal bantuan dan perahu nelayan setempat, turut membantu mengevakuasi korban. Sayangnya, bantuan itu tak dapat menyelamatkan penumpang kapal. Sebanyak 75 penumpang dinyatakan hilang. Namun sang nakoda, Kapten Ackerman, justru selamat dari peristiwa itu. Monumen Van der Wijk di TPI Brondong. Saat kapal tenggelam, warga pesisir pantai Brondong berusaha menyelamatkan penumpang kapal Van der Wijk. Sebagai ucapan terima kasih kepada warga dan untuk memperingati tenggelamnya kapal mewah tersebut, pemerintah Hindia Belanda telah membuat monumen Van der Wijk. Tugu tersebut berdiri kokoh di tepi pantai berupa pos penjaga pantai berwarna kuning biru setinggi 15 meter. Ada 2 prasasti di dinding barat dan timur monumen. Prasasti tersebut terbuat dari plat besi dengan tulisan dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Tugu tersebut terletak di dekat jalan raya menuju pelabuhan TPI Brondong atau Tol Pantai Utara, tidak jauh dari kawasan wisata Bahari Lamongan. Lokasi yang dikenal angker. Tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Trowulan Jawa Timur, terus menelusuri kapal Van der Wijk. Minggu 17 Oktober 2021 pengintaian resmi berakhir. Nelayan bernama Faizin, warga desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong Lamongan, juga ikut terjun ke tempat kapal yang kabarnya tenggelam. Dia mengatakan itu angker pada titik di mana kapal itu tenggelam. Oleh karena itu, warga sekitar enggan dan tidak berani menangkap ikan di sekitar lokasi. Itu daerah rawan hantu. Warga Lamongan belum tentu berani menyelam di sana, karena banyak kita jumpai hal-hal aneh yang kadang orang asing tidak percaya, kata Faizin. Malah saya setelah penyelaman kedua dan lihat ikan barakuda seperti itu, hanya separuh dan tanpa ekor, saya kemudian takut kembali menyelam, tutur Faizin. Bagian kapal tertutup peti. Faizin mengatakan dia dan timnya sempat mengambil beberapa foto yang diperlukan. Saya belum tahu apa saja perabotannya. Nyatinya saja yang terlihat, bagian kapal juga bisa terlihat. Meski tertutup karang, kata Faizin. Menurut pantauan cepat Faizin, saat berada di bawah laut, panjang kapal yang tenggelam itu sekitar 125 meter. Sedangkan lebar kapal diperkirakan 20 meter. Bangkai kapal terbuat dari besi, meskipun sebagian besar ditutupi oleh terumbu karang. Menurut Nur Wahid, Ketua Paguyuban Nelayan Blimbing, dia yakin kapal yang tenggelam itu adalah Van der Wijk.
berdasarkan cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh para nelayan tua di desanya. Hanya saja orang-orang menyebutnya kapal Mariana, bukan Vanderwijk, kata Nur Wahid.